Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-68, Line Dance menggelar kompetisi yang digelar di Jakarta. Line Dance ini digelar untuk mengenalkan olahraga tersebut kepada masyarakat Indonesia dan dunia internasional. Dalam rangka menyambut HUT RI ke-68, Line Dance menggelar kompetisi yang bertema Fun Line Dance Competition yang digelar di Jakarta. Kompetisi ini diikuti dari daerah Jakarta, Bekasi, Depok, dan Tangerang. Kompetisi Line Dance ingin mengenalkan olahraga kebugaran tubuh dengan sentuhan gerakan tari modern kepada masyarakat luas. Tak hanya itu, Line Dance juga sebagai ajang untuk mengasah kemampuan atau potensi yang dimiliki peserta untuk lebih baik. Selain itu, Line Dance merupakan gerakan tari massal atau perorangan yang mempunyai panduan gerakan pakem untuk dilombakan dengan alunan musik modern. Lomba Line Dance ini agar dapat kita meraih juga masyarakat, terutama Line Dance ini buat saya dan kami semua adalah untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran daripada tubuh kita, sekaligus dengan langkah-langkah yang dalam tarian itu, karena Line Dance itu olahraga yang dengan musik. Nah, dengan musik itu, jadi kita mengingat, jadi dengan itu kita dapat meningkatkan daya ingat kita, sehingga kita tidak mudah lupa. Dengan digelarnya Fun Line Dance Kompetisi 2023 ini diharapkan mampu mengajak masyarakat Indonesia. Selain dapat menikmati hidup sehat, masyarakat Indonesia juga diharapkan mampu mengenalkan Line Dance di kancah dunia internasional. Jadi di masyarakat sesuai dengan hobi masing-masing. Dan kesempatan dari hari ini oleh pencinta Line Dance itu, dan organisasi pencinta Line Dance ini mungkin yang baru pertama kali ini dibuat. Dia menghimpun daripada masyarakat yang memang hobi Line Dance untuk dijadikan suatu semacam perkumpulan. Dan saya kira memang kita ketahui bahwa Line Dance ini adalah salah satu cabang olahraga yang sudah diakui. Ya. Di Komite Olimpiade juga sudah ada. Ya. Dan ada di Indonesia pun sudah mulai. Saya kalau nggak salah 10 tahun yang lalu saya sudah dengar bahwa dansa itu masuk dalam organisasi Komite Olimpiade.